Satu, boleh menonton namun jangan maju-maju ya, karena banyak kendaraan yang lewat, banyak kendaraan yang lewat nanti tersinggung. Selamat siang warga masyarakat Kabupaten Purworejo. Sambutan yang meriah untuk Karnaval SMA dan juga tingkat umum pada tanggal 26 Agustus 2023. Sidang kabinet dan saya akan memutuskan apa yang harus saya lakukan. Ya. Baik. Tapi saya akan tetap menunggu di sini. Sidang kabinet. Thank you.
Thank you.
penonton karnaval pada siang hari ini yang begitu antusias menyaksikan karnaval pada siang hari ini. Dan kami dari berbagai dari kota daerah Kabupaten Karawaca juga tidak kalah antusias bersama semua tim memeriahkan yang hitam.
yang gratis untuk perpustakaan dan kearsipan yang dapat Bapak Ibu nikmati, termasuk wisata kearsipan, wisata perpustakaan. Wah, di sini kelompoknya banyak. Yuk Bu, yuk semangat, yuk Mama, Bapak-bapak dan adik-adik merdeka ya. Yuk. Merdeka. Oke, sekali lagi merdeka. Terima kasih. Nah, semoga kita selalu semangat ya, semangat untuk membangun, untuk kesejahteraan dan kesejahteraan. Ada pun peluang-peluangnya. Peluang yang lama.
Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan SMK Kesehatan Purworejo melalui media sosial kami, ada di Facebook SMK Kesehatan Purworejo, Instagram official SMK Kesehatan Purworejo, dan juga ada di TikTok SMK Kesehatan Purworejo. Ujung Serbi, tangan juru tengah Purworejo. Thank you.
bersama dengan Ibiza, Ibiza, untuk teknologi dan kesehatan yang terlewatkan di jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Borobudur, Banyuwangi, Purworejo. Siap hantar putra putri bapak ibu untuk mewujudkan impian dan cita-cita menjadi tenaga kesehatan dan juga menjadi ahli IT. Tidak ada yang menyatakan bahwa saya kan ini besar.
tapi dokter konsul itu adalah berbiaya, itu tidak kena. Bangga-bangga, Bapak Ibu semua. Segera menurunkan dokumen kependudukan. Semoga semuanya diberikan kesehatan di sepanjang perjalanan karnival ini, tidak ada yang sakit, dompet-dompet diselamatkan Bapak Ibu, barangkali ini rawan, monggo hati-hati, tetap jaga kondusivitas. Ibu dan Bapak, kami dari Badan Kepegawaian menyampaikan beberapa hal bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Purworejo. Kabupaten Purworejo hari ini tercatat ada 8.673 aparatur sipil negara, terdiri dari calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan Bapak Ibu sekalian, barangkali ada laporan terkait dengan kepegawaian, monggo bisa melalui beberapa portal layanan kepegawaian yang bisa diakses oleh Ibu dan Bapak sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian semuanya, ya hadir sore hari ini, semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan kemeriahan. Inilah anak-anak diri kami, para siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Purworejo, mengerjakan semua pakaian yang mereka kenakan di sini dalam kegiatan proses belajar mengajar berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum merdeka yang sudah sampai sejakkan pembelajaran 2020. Ya, Bapak Ibu, hadirin dan hadirin, selamat siang, selamat datang, selamat sore para penonton semuanya. Ibu, bapak-bapak, mas-mas ada di semuanya. Selamat menyaksikan karnaval tahun 2023. Lanjut Om Jumi. Selamat sore. Berjumpa kembali
Suryo yang resmi murah hanya dengan 325.000. Pertanti, WC Anda sudah bersih dan sehat. Mari kita wujudkan pelayanan publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo yang cepat, akurat, ramah, dan independen. Thank you.
Yang memiliki nilai sejarah ini merupakan bangunan peninggalan pemerintah zaman Belanda yang dibangun pada awal
lawas lagi jadi intel gue. Berapa yang ini ya? 29? 30. Kering ini tahu. Pergi. Penonton agak mundur yang belakang lebar. Saya kudanya. SMA Negeri 5 Purworejo. SMA
Bapak Purworejo yang berada di Jalan Magelang kilometer 7 Owado Purworejo. Dalam Karnaval Purwokalar Purworejo tampak di depan Anda sekalian tiga penari maskal, di belakangnya para penari sinet. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam pada hadirin sekalian. Thank you.
Kabupaten Purworejo, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik yang masih setia, yang kakung, yang putri, bude, bule, tante, om, ya. Jangan lupa putra-putrinya yang masih kecil, nanti bapak ibu asik menyaksikan acara bersama dengan putra-putrinya yang Hey!
balik. Mari kita berikan salam pertanian maju mandiri modern. Salam pertanian maju mandiri modern. Thank you.
Penonton, masih semangat? Sudah dapat telur belum? Oke, siapa yang suka telur? Saluran pembuangan air kotor dan limbah yang layak dan dengan jarak terjangkau. 4. Adanya luas pencahayaan dan penghawaan. Persentase pencahayaan dalam rumah minimal 10%, luas lantai dan penghawaan minimal 5% luas lantai. Kemudian adanya Yeah.
Thank you.